Assalamualaikum kepada adik-adik yang dikasihi sekalian. Adik-adik sihat hari ini? Hari ini, Cikgu Ika ingin menerangkan tentang pemakanan seimbang. Adik-adik tahu atau tidak apa itu pemakanan seimbang? Ha, kalau tidak tahu, mari Cikgu terangkan apa itu pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang adalah tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrisi yang lengkap yang terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak dan vitamin pada kadar yang betul. Nampak tak cikgu makan apa tadi? Cikgu makan buah betik. Buah betik adalah salah satu makanan yang mengandungi nutrisi dalam pemakanan seimbang, iaitu vitamin. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan tentang fungsi nutrisi-nutrisi dalam pemakanan seimbang kepada adik-adik semua. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat akan membekalkan sumber tenaga utama kepada tubuh badan kita. Antara makanan yang mengandungi karbohidrat adalah nasi, bijirin dan roti. Kedua, protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan, terutamanya untuk membina sel-sel baru dan memperbaiki tisu-tisu yang rosak dalam tubuh badan kita. Antara makanan yang mengandungi protein adalah ikan, ayam, daging dan kekacang. Yang ketiga, lemak. Untuk pengetahuan adik-adik semua, selain daripada karbohidrat, lemak juga membekalkan tenaga kepada tubuh badan kita. Namun, lemak membekalkan dua kali ganda tenaga berbanding dengan karbohidrat. Antara makanan yang mengandungi lemak adalah minyak masak, margarin dan mentega. Keempat, vitamin. Vitamin berfungsi untuk mengawal proses dalam badan, menghasilkan sel-sel darah serta membantu menjaga organ-organ dan tisu-tisu untuk berfungsi dengan sihat. Antara makanan yang mengandungi vitamin adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Seterusnya, terdapat beberapa kebaikan yang akan diperolehi oleh adik-adik jika adik-adik mengamalkan pemakanan seimbang. Antaranya adalah berat badan terkawal, badan menjadi sihat dan cergas, tidak menghadapi masalah penghendaman dan mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Ha, sekarang adik-adik sudah nampak bukan kelebihan yang akan diperolehi oleh tubuh badan kita jika adik-adik mengamalkan pemakanan yang seimbang dengan betul. Baiklah, sampai di sini sahaja ilmu yang ingin dikongsikan oleh cikgu kepada adik-adik semua pada hari ini. Diharapkan adik-adik semua dapat mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk kebaikan diri sendiri dan juga kesihatan tubuh badan kita. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih.